Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda kelas 2 Sofa dan Marwah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini Putri Wi akan menjelaskan tentang proyek kita di semester 2 ini, yaitu tentang membuat kemoceng bersama teman. Pada UP kali ini atau proyek kali ini ada alur 7M. Yang pertama yaitu mengagumi. Aktivitas siswa nanti akan memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong dalam kebaikan. Setelah itu ada tahap menghayati, yaitu mengambil hikmah dari hewan semut tentang kerjasama. Yang ketiga, tahap meneliti, yaitu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan saat kerja bakti. Tahap yang keempat, yaitu merealisasi, mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat kemoceng. Tahap mengkolaborasi, membuat kemoceng bersama teman. Tahap mengaktualisasi, menceritakan pengalaman saat membuat kemoceng. Dan tahap terakhir yaitu tahap memberi, berbagi kemoceng kepada orang lain. Semoga proyek kali ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.